Wah, ada bangkai lele nih. Bangkainya tidak kita buang ya. Di sini kita gunakan sebagai pemancing laut untuk bertelur. Sebelum ditebar ikannya, kita ambil dulu pemancing yang sebelumnya kita pakai ya. Setelah itu kita ganti yang baru dengan menggunakan bangkai ikan yang tadi. Jika tidak ada bangkai ikan, kita bisa menggunakan buah-buahan yang busuk seperti jambu, nas, dan lain-lain. Setelah itu kita taruh di bawah media telurnya. Berapa lalat pasti ada yang bertelur di media pemancingnya. Tapi bukan masalah kok itu. Mengapa kita harus membuat media pemancing? Karena lalat BSF akan bertelur jika ada bau yang menyengat. Nah, maggot yang tadi di media pemancing itu, kita jadikan lalat lagi.